Halo semuanya, hari ini gue mau unboxing mouse gaming termurah merek Logitech tipe G103. Ini salah satu mouse gaming merek Logitech termurah ini. Ini gue beli di JDID dengan harga Rp219.000. Kalau untuk kalian yang mau beli, nanti link pembeliannya gue taruh di deskripsi. Oke, langsung aja kita unboxing mouse Logitech-nya. Oke. Tarang. Ini kotak mouse-nya Logitech G103. Oke, ini nota pembelian dari JDID-nya. Ini original ya, dapat garansi dari Logitech-nya. Tuh, G103 Logitech gaming mouse. Tuh. Oke, langsung aja kita buka isi mouse-nya, kotak mouse-nya. Iya, dibuka. Wah, dibungkus mouse-nya. Ini bukan mouse wireless ya, mouse kabel. Oke, ini buku petunjuknya. Oke, ini mouse-nya. Tarang. Iya, yeah, mouse biasa aja, cuy. Namanya juga mouse termurah, cuy. Nah, tuh. Ini ada tombol di sebelah kanan. Ini scroll. Ini tombol lagi. Sebelah kanan enggak tidak ada. Ini optical mouse. Tuh. Oke, bagusnya kita cobain mainin game apa ya? Game-game FPS bagusnya ini kita cobain. Gimana kalau kita main game Point Blank? Oke, langsung aja kita coba mainkan. Oke, mouse-nya sudah terpasang. Ya, begini tampilan mouse-nya. Nah, tuh. Warna LED-nya berubah. Bisa kalian saksikan lihat sendiri. Oh. Oke, langsung aja kita coba main game Point Blank. Oke, kita sudah masuk di tampilan gamenya. Karena ini pangkat gua masih tengkorak, kita main di training aja loh. Di server training. Oke. Apa yang lagi nih? Oke, kita main bomb mission aja lah. Aduh, senjata belum ada lagi, cuy. Kita pakai senjata apa ini? Oh, dapat quest gratis 7 hari. Pakai nggak ya? Nggak salah, kita pakai K2 aja dulu. Ayo, mulai. Oke, join. Oke, let's go. Iya. Oh, sebentar. Ini maju. Lari apa ya? Lompat, spasi. Oh, dia udah lari sendiri ya. Oke, lumayan enak lah mouse-nya. Oh, ini, oh, duduk. Waduh, udah lama gak main gua, cuy. Aduh, senjatanya bisa diganti lagi. Maju, cuy. Maju, cuy. Bomb has been planted. Fire in the hole. Waduh, cuy, mati semua, cuy. Fire in the hole. Waduh, kena headshot. Ah, kalah. Fire in the hole. Wow.
Oke, sekian dulu review Most Gamingnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.